Ya, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi. Selamat um, siang. Uh, jadi hari ini kita lanjutkan materi minggu lalu. Dan mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dan memang untuk memenuhi semua ya teman-teman uh, baik yang PBL maupun juga yang bisa secara offline yang tentu kita mudah-mudahan terpenuhi semua uh, pembelajaran ini dan makanya kita hari ini kita coba secara online nah, mudah-mudahan nanti kalau PBL sudah selesai nah kita nanti dimaksimalkan lagi nanti di di offline baik uh, kemarin kita sudah install dan juga menjelaskan sedikit Pengantar terkait dengan R Studio dan R, dan bagaimana konsepnya, dan nanti juga kita menggunakan Quarto di dalam uh, reproducible uh, untuk data produk kita nantinya, dan kita mulai dulu dari dasar dulu, dan mudah-mudahan Anda bisa mengikuti. Dan memang ini menjadi kunci. Sayang kalau nggak hadir nanti ya tentu kita maksimalkan nanti di offline nantinya. Oke, okay. uh, sebenarnya untuk hari ini kita nanti akan coba uh, proses uh, dasar ini, tapi perlu dipahami dengan uh, konteks bagaimana R ini bekerja dari dashboard yang ada di R Studio. Dan komputasinya nanti kita bagi ada bicara objek dan juga assignment, dan juga komponen uh, section, dan juga function dan command argument package. Dan nanti bicara uh, workplace atau working directory, dan juga historinya. Dan ini jadi penting untuk sebagai dasar karena nanti kita banyak berkutat dengan model uh, komputasi ini ke depan. <tuh> pelan-pelan saja. Oke, okay. nah sedikit intermezzo juga kenapa kita pilih R? Ini kemarin juga kita jelaskan yang belum ikut minggu lalu. Jadi R itu memang bahasa komputer dulu namanya S+ plus kalau dulu sebelum R ini. Jadi jadi memang program S yang digunakan atau S+ plus melakukan algoritma pemrograman menggunakan Tool yang diprogram oleh orang lain Na'ar juga merupakan juga bahasa komputer hampir sama dengan bahasa S yang tadi saya sampaikan malah ada ininya dan penciptanya itu adalah Ross IHK dan Robert Gentleman ini di pertengahan tahun 2000, apa, 1990 Na'ar dapat melakukan apa saja nah, jadi sebenarnya banyak kita lakukan kalkulasi, nasi statistik membuat powerful grafik menulis programnya sendiri sebagai Fungsi itu membuat package dari uh, analisisnya. Nah, kenapa R ini juga jadi pertanyaan? Ini sudah saya jelaskan minggu lalu, kita cepat saja di sini. Nah, jelas dia apa yang menjadi momok bagi perguruan tinggi itu adalah lisensi ini. Nah, kita kenapa mulai dari angkatan? Dua tahun yang lalu kita kenalkan ini karena memang kita lama-lama kita harus meninggal, meninggalkan SPSS yang berbayar artinya ke depan kita menggunakan yang gratisan supaya tidak terkena dengan lisensi dan ini juga bisa Anda kembangkan nanti ke depan harapan-harapan kami sebagai pengajar ini kan sebagai pengantar Anda bisa mengembangkan dari apakah nanti pelatihan atau belajar sendiri dengan rajin dan mungkin bisa jago dari dosennya sendiri. Terus scratch platform, intinya dapat digunakan dengan berbagai operating system. Nanti pada coba juga yang bisa juga kita menggunakan Windows, menggunakan Linux. Nah, ada-ada masalah. penting memang uh, inilah kehebatan dari R ini. Nah, terus yang selanjutnya open source, kita bisa bangun sendiri, kita bisa program sendiri, programmable, sangat powerful untuk komputasi, extendable, dapat diperluas melalui ribuan package yang tersedia. Dan yang jelas dia yang sekarang yang agak bagus kalau dulu tampilan yang dulu dan sekarang sudah yang namanya IDE IDE ini artinya Integrated development environment jadi dari kombinasi antara model tampilan Windows sendiri atau memang kayak visual basic lah nah ini per klasikal problemnya tentu kita menggunakan yang free ke depan jadi dulu sebelum Art Studio ada ada namanya Tin Art. Tin Art itu sebagai apa namanya editornya. Sedangkan Tin Art itu sekarang editor itu sudah dibenamkan di Art Studio. Kayak bersyukur pas zaman anda ini Art Studio sudah ada. Jadi tinggal uh, ada kompleks semua gitu. Kalau dulu kan terpisah aja antara dua R dan konsol, konsol dan editornya. Nah sekarang di Art Studio konsolnya juga ada, editornya juga ada, dan tampilan view-nya juga ada nah instalasi R console kita sudah coba kemarin tinggal ini kita berikan tinggal di run saja semua dan pastikan ada tiga tahap kita install R nya dulu habis itu R studio baru nanti yang ketiga adalah quarto nah ini lanjut saja ini karena memang bahan dulu masih kita menggunakan tin R ini kita skip saja nanti oke okay. Karena kita tidak menggunakan tin lagi, tapi menggunakan RStudio. Studio. Nah, kalau dulu nih sebagai gambaran saja bagi Anda. Kalau di tin itu, model tampilannya dua, dua dashboard seperti ini, tin R dan R-nya sendiri. Jadi dua gitu. Kalau sekarang kan Anda lihat di RStudio Studio berapa kan ada empat ya. Ada konsol, ada tampilannya juga, ada di apa namanya environment-nya juga. Nah, sedangkan Art Studio, nah ini kita bisa install <tuh>. semua, ini kita running semua. Nah, ini kita bisa lihat di sini, jadi inilah nanti gimana perhatikan dulu di share screennya. Belum kita coba masing-masing. Nah, kita lihat. Nah di tin R nanti ada apa di R Studio ini ada empat nanti kita samakan. Berarti kan ada source editornya ini coba Pak Dev kasih like di sini. Nah, coba diperhatikan. Nah, ini yang tadi ya, yang ini, ini kan jelas nih uh, tampilan di sini. Ini yang dulu yang tin R-nya di sini, ini ini, ini editornya. Nanti kita ngedit sintaknya di sini. Nah, ini juga menjadi data view juga. Nah, sedangkan di R console, ini R console, ini R-nya, kan uh, R console inilah nanti dia running ya kayak kayak semacam apa kemarin pada jelaskan engine-nya. Nah, sedangkan di sini history tempat workplace kita yang kiri. Dan environment. Nanti apa yang ada di editor. Ini juga akan sama nanti ke sini. Karena memang ini jadi histori. Nah sedangkan nanti di kanan bawah. Oke. Okay, nah kanan bawah inilah nanti uh, tampilan filenya, package-nya, plot-nya. sini. Nah ini jadi 4 uh, view yang nanti kita sering mengkombinasikannya nanti. Nah jadi Anda harus... Uh, apa namanya kalau mahasiswa pak Dev harus canggih jadi nak ada istilah apa pak Dev nyerah-nyerah nggak nyerah. ada nyerah-nyerah pokoknya anda harus bisa lulusan S2 Epi Unand itu sudah dibekali untuk ini dan anda tinggal nanti banyak untuk bisa bertanya ke uh, Pak Ratno dan juga yang lain-lain <tuh> oke okay. nah ini empat um, tampilannya nah di dalam nanti di art studio nah memang kita bisa mengadjust istilahnya menyesuaikan nanti baik tampilan warnanya atau nanti eh, tampilan eh, font-nya, itu nanti disesuaikan saja jangan sampai apa namanya itu bagaimana kenyamanan anda aja makanya pak Deo kemarin bilang masing-masing uh, kita beda-beda stylenya semua gitu. Oke. Okay. Nah, coba perhatikan ini nanti yang Anda harus Apal, hafal ya uh, source card code execution karena kita jarang menggunakan nanti mouse kalau kita analisis itu kita lebih banyak nanti di keyboard. Jadi beberapa perintah itu memang pakai uh, kombinasi shortcut di keyboardnya contoh untuk running nanti control enter kalau di Mac kita menggunakan command enter ini gunanya untuk meran current selection or line ini memastikan nanti kita mengeksekusi perintah programnya menggunakan control enter ini nah, dan control shift p nah ini mengeksekusi yang sebelumnya nah ini lebih tapi lebih banyak nanti nih pak coba I'd like lebih banyak kita nanti <tuh> <tuh> menggunakan ini, kontrol enter ini dengan command enter kalau di make nah, kalau seperti ini sih agak jarang juga, tapi kalau nanti Anda sudah jago ya bisa uh, menggunakan ini nanti, karena ada juga yang the last command seperti itu tapi lebih banyak nanti untuk uh, selection command ini nah, ada beberapa nanti gunakan mousepad situ oke, okay. pam ya <tuh> sampai sini Oke. Okay. nah selanjutnya Oke, okay. nah di R itu ini banyak sebenarnya yang harus kita kejar nanti memahami basic R sendiri paketnya, argumen yang tadi Pak Dewa sampaikan component section, assignment dan juga plus directory. Tapi kita pelan pelan saja, ini uh, modul yang ini harus kita ajarkan ke anda. Oke, okay. nah di R console nanti ada namanya R command Ini Istilahnya kalau tandanya di command line ini R command prompt itu jadi kayak promptnya itu ada kayak tanda panah kanan ini, tanda panah 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 apa namanya kanan ini berfungsi untuk sebagai promptnya. Mulai nanti kita menggunakan ini. Sedangkan nanti di command line-nya, ini seperti ini command line, untuk memastikan satu garis di dalam komennya, nah, nanti tanda crash, kalau bahasa kita kan tanda crash ini disebut dengan hash karakter, digunakan untuk komentar yang ada fungsinya tidak bisa dijalankan secara aktif. Nanti kita coba praktekkan, tapi Anda pahami dulu ada tanda crash, nanti ada tanda panas seperti di lainnya. Oke, nah, dan nanti kita coba sama-sama, nah. Sekarang kita coba model kalkulasi dasar dulu dalam R ini. Ini pada desktop screen dan kita coba buka di R apa di R Studio. Oke, coba Anda buka R Studio. Oke. Ini coba pada screen. ya kelihatan ya ini coba pastikan nyaman nyaman mana anda tampilannya hitam gelap seperti ini atau pada rubah menjadi warna putih ini saya tanyakan dulu biar enak nih ayo gimana atau pak Dewi ganti warnanya gini aja nah bagusnya kan tergantung selera ya. Jadi kalau anda nyaman, tidak ya bisa kita gunakan yang tadi. Oke, okay. paling fontnya maling dia ganti dulu yang agak apa namanya besar nanti. Oke, okay, sebelum kita mulai, ini pada ingatkan kemarin yang masih belum tolong dibuat folder di C atau di D. Folder nama foldernya MAD huruf besar semua. Buat dibuat dulu itu yang yang kemarin udah nggak usah. Tapi yang ya, yang ya, belum ya, ya. yang belum tolong dibuat create new folder di C atau di D. Nama foldernya apa MAD karena ini kan sama nanti semua. MAD itu hurufnya besar, M-nya, A-nya, dan D-nya besar. Karena huruf kecil dan huruf besar itu uh, mempengaruhi nanti di dalam uh, sintaknya. Jadi kalau bisa harus huruf besar. Oke. Okay. <tuh> Oke pastikan hurufnya besar semua. M A D. Oke coba diperbesar. Oke ya, ya. Oke, uh, <tuh> yang pertama adalah. Ketika Anda sudah membuat folder, tentu nanti kita anggap ini sebagai Project Anda semua nanti uh, di dalam ini. Yang pertama kita lakukan adalah, coba ikuti saya yang pertama, klik file. Itu kita klik new, vo, new project. Oke. Okay. Saya ulang lagi. Klik file di kiri atas. Ada tool kiri atas, itu adalah new project. Oke, okay. nah di new project akan ada tampilannya seperti ini. Nah, yang Anda pilih adalah kan ada tiga ya: new directory, existing directory, dan version control. Nah, karena kita sudah membuat folder kita, MAD, itu kita pilih yang bawah existing directory. Ini kita tinggal pilih di sini. Ya, ini kan lebih nyaman kita buat directory-nya kita pilih existing directory. Nah, Anda tinggal browse atau di apa namanya? di klik di browsernya mungkin, mungkin tampilannya sama ya. Nah, itu Anda pilih direktori Anda di mana tadi. Misalnya kalau saya kan di data di MAD. Anda mungkin kalau di C atau di mana, pokoknya pastikan bahwa posisi yang kita apa namanya yang kita ambil itu sesuai dengan ini ini karena di Mac nggak berbeda mungkin di anda langsung otomatis apa mungkin D data atau ujungnya yang penting ujungnya di sini MAD oke okay, ya nah kalau sudah itu tinggal anda klik apa anda klik di sini create project kalau sudah selesai nah kalau sudah tandanya apa kalau anda finish di create project ini Tandanya coba Anda lihat di kanan atas, ini Pak Dus, lihat ya di kanan atas itu kan ada gambar logo r nya ya, MAD. Oke, okay. ada ya, semua ya, mohon dijawab ya. Kita gunakan pada lanjut nanti, Bapak. Anda Pak. Oke, okay. tolong direspon kalau enggak. sulit nih, ini yang menjadi problemnya kalau online, kalau untuk yang ini. Oke, okay. nah kalau sudah, nah pastikan. Dan pasti juga di R-nya juga kelihatan nanti nih. Ini bicara working directory kita depan. Nah yang pertama kita buat, kita coba dulu menggunakan sebelum minggu depan kita bicara kuarto, kita bicara dulu file dari R-nya sendiri. Nah yang pertama adalah kita klik file, itu kan ada new file. Ini ya saya ikuti ya klik file, new file. Tadi kan new project, sekarang kita klik new file. Itu kan ada pilihannya. Ada R script, ada quarto dokumen, sampai bawahnya ada R documentation atau R XML. Nah, kita coba, kita klik yang pertama itu adalah R script. Oke. Okay. Oke ya kan? Nah, kita klik R script di sini. Nah, kalau kita klik R script, nah tampilannya adalah seperti ini. Untitled one. Oke, okay. ini yang detail one. Nah, Ini ada dangka satunya. Nah, coba anda lihat di sebelah kanan di konsol ini kan ada eh, tanda kursornya tadi promnya. Nah, kalau ada yang bertanya Pak, deh kok beda tampilannya? Nah ini kita ulang lagi. Kalau tampilannya beda dengan ini sulit ngikutin. Nah, beda tampilannya kita klik dulu tools global option kemarin udah diajarkan ya. Klik apa? Tools, global option. Nah, di global option ini apa pilihannya kemarin? Itu adalah panel layout. Oke. Saya ulang ya. Panel layout, kiri source, kanan console. Ini kalau kalau environment di sini gimana Pak, Anda rubah saja kalau misalnya di sini environment, Anda rubah di sini console. Biar kita sama. Dan bawahnya environment sedangkan file plot dan package sebelah kanan bawah. Oke, okay. yang lain nggak usah diperhatiin ya. Nah, sedangkan untuk uh, tampilan warna, anda klik di Appearance. Nah ini anda bisa pilih yang putih juga mau, yang apa, yang hitam, yang biru juga ada. nggak tahu, ada juga kalau yang suka yang pink juga ada kalau nggak salah biru. Nah banyak banyak pilihannya. Oke, okay. nah itu tergantung selera anda dan mana yang mata anda nyaman untuk melihatnya, oke? Okay. nah, <tuh> seperti ini itu tanda bisa apa namanya nanti tinggal uh, apply di situ bawah. Nah kemarin kan ada tuh kasus Pak di mana oke-nya okay nggak kelihatan anda geser ke bawah nih, baru kelihatan dia apply oke? Okay. Nah ini klik oke okay di situ. Ya, udah ya sampai sini ya jawab dong. <tuh> Ya, sudah. oke okay. Sudah, itu belum? oke. Nah, di dalam R nanti ini supaya kita bisa cepat, ya. Ini nanti Anda tulis ini pada coba. Kopi ini Anda bisa coba buat seperti ini. Anda gunakan tanda crash, biar apa namanya. Ini kan ibaratnya kita belajar nih, kita buat tanda crash saja untuk ngasih tanda. Oke. Okay disesuaikan saja seperti ini tanda ketsansi angka 3 anda buat di sini untuk buat tanda kurungnya seperti ini oke okay. anda buat di sini fitur dasar r misalnya oke okay. nah ini kan disesuaikan saja nanti kita pada jelaskan apa sebenarnya fungsi-fungsi dari apa namanya ini disesuaikan saja Memang kita manual seperti ini dulu, biar Anda paham kalau udah jago. Nanti kita bisa lanjut lebih ini. Ini disesuaikan saja, misalnya seperti ini. Ini kan bisa Anda, karena kan dia, anda, anda bisa memastikan nih, berapa jaraknya itu kan bisa Anda sesuaikan seperti ini, buat seperti ini. Nah, oke, okay, ini tinggal geser ke bawah. Oke, okay. paham sampai sini, nah. Fitur dasar yang tadi di slide ini pada biar cepat nanti Anda nggak tulis ya. Ini kita ambil dulu yang yang kita bicara fitur dasar dulu. Ini pada copy saja. Oke. Okay. Nah, coba uh, Anda buat di sini fitur dasar. Oke. Okay. Ya kan? Nah, kita coba yang ini dulu. Coba Anda buat ini satu plus satu misalnya, dua plus dua dan tiga plus lima. Oke ya, Nah, ada tulis fitur dasar. Nah, kita coba dulu yang yang ini, yang apa namanya, satu tambah satu. Ini kita lihat di sini. Nah, itu coba, Anda misalkan kita ketik di sini nih. Berarti kan kita ketik satu plus satu, ya? Enggak, oke. Nah, coba Anda, an, kursornya posisinya di sini. Anda gunakan nanti Control Enter apa yang terjadi? Atau kalau di Mac Command Enter, oke? Okay. Control Enter, ya. Anda saya lihat di sebelah kanannya konsolnya jalan, ya kan? Jalan pak. Nah, artinya, jalan pak. Artinya apa? Satu tambah satu langsung dua. Makanya Anda di konsol ini kan sebelah kan engine-nya. Nah engine di sini dia langsung merunning satu tambah satu itu dapat hasilnya dua, oke? Okay. Nah, sekarang kita coba yang lain. Oke, okay. yang uh, 2 tambah 2. Nah, tinggal nanti kita uh, 2 tambah 2, ya, ctrl-enter. Coba ctrl-enter juga, 3 tambah 5. Langsung keluar hasilnya 8, seperti itu. Paham ya? Sampai sini. Pak, izin, Enggak. Pak. Maaf. Ya. Pak, maaf. Pak. Oke. Jadi, pak, izin, Pak. Ya. Oh, terkendala jaringan tadi, Pak. Jadi... Ya, untuk oke. munculkan layar seperti itu gimana tadi Pak? Maaf Pak. Layar yang yang sekarang ini Pak, soalnya tampilannya masih hitam. Masih hitam maksudnya? Masih awal Pak, karena tadi apa Pak jaringan, Pak jadi nggak nyimak dari awal Pak Jadi bingung. Oke. Kita simpan Maaf, dulu. Oke, Pak. Maaf Pak. Oke. Okay. Nah. Dia bisa di share screen nggak tampilan seperti apa? Ini padahal nggak paham nih hitam hitam masuknya ini eh uh, Masih baru, baru buka gitu, Pak. Oke okay, baru Baru buka. terbuka, okay. iya, Pak. oke okay, baru berarti udah terbuka ya. Udah, Pak. Nah udah terbuka itu di dipastikan tadi saya ulang lagi ya yang belum kalau sudah terbuka yang perlu kita pastikan dulu folder MAD-nya sudah ada belum di C atau di D-nya. Sudah, Pak. Oke, okay, sudah. Nah, kalau sudah, yang pertama kita lakukan: klik file, klik new project. Ini yang pertama dulu, okay, ya. Klik new ya, project. Nah, habis itu kan keluar tampilan seperti ini. Ada new directory, ada existing directory, ada version control. Ya, kita uh -huh. pilih yang existing directory. Oke, okay. keluar ya, tampilannya seperti ini. Ini pasti ada. Ada nama apa namanya alamat dari folder kita. Nah pastikan oh. ini di browse, di -browse. Di browse di sini cari yang MAD tadi folder MAD. Sampai dia hasilnya ujung slashnya ini adalah MAD. Mungkin yang ininya gak beda dengan yang anda, tapi yang penting ujungnya di sini MAD. Sudah pak? Oke okay, sudah klik create project. Oke. Okay. Nah kalau sudah diklik okay create project untuk memastikannya sudah terbuat pastikan di sebelah kanan atas coba lihat kanan atas ya. ada logo R kan ada EA. ada MRD berarti oke okay. nah sekarang tampilan di tampilan karena ada hitam ada putih nah ini klik di tools ini ada di menu paling atas tuh tools ini ya. juga diajarkan minggu lalu ada global option di bawahnya ya, sudah pak di global option Nah, yang pertama pastikan dulu adalah layout-nya. Kan ada di sebelah kiri, option itu panel layout. Ya. Oke, okay, di panel layout itu pastikan yang kiri source, yang kanan konsol, yang kiri bawah environment, dan kanan bawah file. Ya, Pak. Nah, kalau ini berubah, kita tinggal setting saja nih. Ini contoh nih, Pak Dev, pastikan misalnya environment. Nah Pak, ini kan konsol, nah, kita rubah aja, klik di klik di situ, klik konsol. Nah terus oke okay nya jangan lupa apply-nya paling bawah, geser kursor ke bawah, klik apply, oke. Okay. Oke. Okay. Nah ya, yang kedua ya. adalah klik lagi tool global option. Nah kita memilih warna lagi, mau warna tampilan. Nah kita bisa menggunakan pilihan itu di appearance ini. Appearance, oke, okay, klik ya, ya. di situ ada di, di di, di bawahnya itu coba yang lain diam dulu jadi Oke, Nah, di editor ini, editor tem ini, untuk kita bisa pilih yang mana warnanya. Ini kan ubah-ubah aja nih tadi, ini ada yang putih, ada yang hitam. Ya kan? Nah, atau tergantung Anda nyaman. Jadi jangan nanti Pak kok teman hitam kita putih ya, teman beda-beda selera. Kita coba yang hitam lagi. Oke, seperti ini. Oke dah ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya. Uh, di punya hasil itu yang di tabel konsolnya kan masih ada tulisan R Version sama kayak R is free software uh, bla 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 gitu pak kayak penjelasan tentang aplikasinya tapi itu nggak usah dihilangin ya pak ya lanjut aja cuman lanjut aja lanjut, lanjut aja pak oh, ya makasih pak kalau kalau ada itu bisa juga kalau mau ulang lagi bisa di sini kan ada gambar sapu nih di konsol coba lihat kanan atas kan ada gambar sapu lihat kan nggak ada enggak? Apa Pak? Kelihatan Pak. Ah, Kelihatan Pak. Ini saya coba uh, ini nih gambarnya ini nih. Yang ini nih gambar sapu nih, ya kan? Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ah ini klik aja di sini untuk clearnya. Tuh. Jangan pastikan nih konsol bukan di terminal ya, bukan di background job tapi di konsol. Ini clear aja di sini. Kalau Tidak. tadi ada tulisan-tulisannya gitu.

coba lihat kan ada tanda coba perhatikan ya coba yang lain ini takutnya bingung nanti di ini tampil ke... ya. Ini, ini kan ada tanda minimize nih seperti ini ya kan nah ya kan lihat ya ya nih coba nih kalau kalau di sini cuma dua kan pada lihat kan dua kan tuh kelihatan ya coba lihat di di screennya ini kan dua nih. Nah biasanya tuh biasanya terminimize nggak kelihatan tampilannya seperti ini. Ah coba maximize Ini kan bisa digeser-geser nih sebenarnya. Ini kan. Nah besarnya kan bisa digeser-geser sebenarnya. Ini, ini ditahan diklik nih. Nah kalau ditutup ke bawah ini kan ada gambar nih yang kotak nih nih. Nah Ini diminimize mau dimaksimais klik lagi untuk memperbesarnya seperti ini. Ini kita bisa geser nanti eh ke atas ininya. Apa namanya? ukurannya. Seperti ini. Oke. Saya. Apa? Oke. Nah, untuk memperjelas. Cuma ya. Gimana? Cuman masa ada di layar ini, Pak. Bukan dengan laptop yang gitu. Kira apa penyebabnya lagi, Pak? Coba dibuat coba di share screen, coba di share screen bisa enggak? Kira apa penyebabnya lagi? Coba di share screen. Coba Kenapa? Deva, coba ini biar biar yang lain juga sama nanti coba share screen. Coba ya, Pak. Coba liat, Pak. ya, Pak. Ya. <tuh> Nah, ini art studionya belum diinstal kayak seperti ini. Oh. Kan hadir nggak kemarin, Bu? Siapa nih? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sudah install, nah, di rumah, Pak. Tapi belum belum diinstal komplit ya, Pak. Nah, yang diklik ini r nya bukan art studionya. Coba di close dulu, di close coba, dulu. Coba, Pak. Ya. Coba eh, uh, apa namanya? Yang diklik itu logo art studionya. Oke, okay, saya pada coba jelaskan dulu ya, ini oh apa bagi teman-teman kan ragu ininya yang mana logonya ya. Nah, ini logonya itu coba di stop dulu. Oke, okay, uh, screen. Nah, sebenarnya untuk logo mana dia sini. Ini pada coba ini karena di ini beda ya. Coba pastikan karena dipakai Mac ya. Nah, logonya itu coba kita Google aja lah biar biar jelas nanti logonya itu adalah logo R-nya bukan R Studio. Nah, ini bedanya nih saya coba saya screen. Ini bagi teman-teman nanti coba lihat di nanti di di Windows ini di menunya, Bu, apa yang teman-teman yang lain. Nah, kalau yang diklik logo yang seperti ini nih R-nya. Sedangkan yang R Studio logonya seperti ini. Nah, coba nanti lihat di menu yang sudah diinstall kalau memang sudah di install klik yang R Studio jadi otomatis kita nggak menggunakan tidak mengklik R ini karena memang dia langsung otomatis dia oke okay. nah jadi yang kita klik adalah logo R Studio jadi kan yang diinstal kan tiga kemarin ada A R Studio dan Quarto nah yang kita klik adalah R Studio coba cari di di apa di search di search menunya itu klik aja R Studio langsung klik itu pasti ketemu jangan yang logo R yang seperti ini. Oke ya. Lanjut ya. Oke. Lanjut, Pak. Ya. Jadi ini bisa di clear yang tadi eh, apa namanya? Um, yang sebelah kanan di konsol. Nah, ini kita akan baru menggunakan tadi kan fitur dasar ya yang kita tulis tadi. Nah, ini kita bisa gunakan tadi Uh, control, enter, enter, atau command enter di Mac. Nah, ini kan seperti ini, kita jalankan. Oke, okay. nah kita juga bisa menjalankan. Kalau nanti sekali jalan, kita bisa blok juga. Ya kan? Kita blok seperti ini, itu kan ada menu. Nanti di sininya adalah uh, running, di sini run the current line, di sini kelihatan ya. Nah, ini kita bisa running langsung ke tiga, -tiga. ini. kita coba clear di sini. Nih, coba lihat. Tadi kan satu-satu pakai control enter. Nah, ini bisa juga di blok di sini. Langsung klik run. Oke. Okay. Seperti itu. Nah, ini memang bisa control enter juga bisa langsung ketika kita blok semua. Nah, selanjutnya dari menu fitur dasar, Nah, di sini juga tidak hanya ini kan model apa istilahnya model minimal kalkulasi untuk tambah kurang. Nah, ini juga bisa nih kayak akar 25. Kalau akar 25 itu kan namanya kalau bahasa Inggrisnya square square root namanya. Jadi di, di, dipersingkat dengan SQRT 25. Jadi kita bisa coba, coba Anda ketik di situ. Kita SQRT misalnya eh uh, 9. Ya kan? Nah, ini kan bisa nih. Kalau square root atau akar 25 pasti 5 dia jawab. Ini kan 5 jawabannya. Kalau akar 9 berarti kan 3. Akar 144 12 gitu. Nah, ini banyak fungsi-fungsi yatinya ini sederhana ya untuk kalkulasi atau kalkulator di dalam kita menggunakan art. Nah, kadang-kadang nanti bisa saja contoh nanti di implementasi kita mengolah data, contoh nih kalau teman-teman di Gizi misalnya, kita menghitung IMT misalnya kan, nah gimana tuh Pak nanti dalam kita menghitung IMT berdasarkan berat badan, akar, kan ada tuh kalkulasi IMT, tinggi badan per berat badan misalnya, nah, itu kita bisa menggunakan seperti ini untuk di dalam manipulasi datanya gitu. Nah, terus contoh yang lain kita bisa menggunakan nih EXP ini istilahnya eksponensial satu ini kan kita eksponensial. Ini kan kita bisa lihat berapa hasilnya. Oh, eksponen 1 itu 2,718282. Nah, ini juga bisa yang kalau min 5 gimana? Ini dapat juga nih 0,006. Coba anda, anda, ketik di situ itu coba. Nah, coba Anda 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 kombinasikan di sini kan memang banyak latihan di situ. Nah, coba dua 2 kali 3. Nah, kalau kali kita gunakan tanda uh, bintang di angka 8, shift angka 8. Ini contoh kita buat 5 kali 5 kan kalau 5 kali 5 berarti 5 tanda apa shift tanda tanda apa nama asterik ya kalau di angka 8 itu yang kita menggunakan shift angka 8 5 kali 5 nah, ini pasti jawabannya kalau kita kontrol enter dapat 25 2 kali 3 46 Nah kalau bagi kita gunakan slash Oke okay. Nah kita gunakan slash di sini ketiga Oke. Okay. Ini yang kalkulasi yang yang tadi. Yang untuk itu dasar. Nah, sekarang kita lanjut ke R object. Nah, ini R object bagaimana nih pada copy biar cepat. Nda tinggal kalau anda, anda ketik ya nanti biar nanti Anda bisa simpan ini nanti Anda coba latihan lagi nanti uh, ke depan. Oke. Okay. Nah, di R object kita buat yang Anda buat di sini tanda press, r object, oke. Okay. Nah, kita coba dulu kita kondisikan r object itu ibaratnya kita bisa me, apa namanya, me, dikatakan mengcloud tapi enggak juga, tapi kayak kita membuat perintah dan kita simpan dan nanti kita panggil yang kita sudah kondisikan tadi di dalam objeknya. Contoh misalnya, kita membuat a sama dengan tiga tambah 5. Kalau logikanya 3 tambah 5 berapa? 8 kan? Iya kan? Nah, ini coba kita perintahkan. Kita tulis seperti ini. Terus kita kontrol apa tadi? Kontrol enter. Berarti kan dia sudah mengkalkulasikan A sama dengan 3 tambah 5. Berarti ketika kita panggil A, seperti itu, kita kontrol enter ke konsol, ke kanan, berarti A sama dengan 8. Iya kan? Paham ya, sampai sini ya. Oke. A sama dengan... Maaf, aku ulangi lagi, 8. Pak. Nah, ini, ini, ini contoh kita kalkulasikan. 3 tambah... A sama dengan 3 tambah 5. Iya kan? Berarti kan 3 tambah 5 kan 8. Oke. Nah, ketika kita panggil A, pasti dia jawabannya 8. Berarti kan ini kita kontrol enter ke kanan, berarti kan langsung ke kanan, langsung dapatnya A di sini. Artinya yang disimpan perintah A sama dengan 3 tambah 5, sedangkan kita panggil A sama dengan dia 8. Oke, nah sekarang kita coba buat misalnya karena tadi kita kondisikan A sama dengan 3 tambah 5, 8. sekarang kita coba buat B, B sama dengan coba B sama dengan. 1 tambah 3 misalnya. Coba. 1 tambah 3. Kan? Kita kondisikan B. Berarti B berapa? Oke. Okay. Kita ketik B. Kita ctrl enter. Berarti B sama dengan 4. Paham ya? Sampai sini. Ini kan, kan dasar aja nih sebenarnya. 3 tambah... 5, 8. Nah, ini artinya kita kondisikan. Makanya saya katakan dia sudah sebagai objek ya. Berarti ketika kita tahu A sama dengan 8, B sama dengan 4, berarti kalau A tambah B, berarti kan 8 tambah 3 kan? Nah, ini kita kontrol enter, berarti dapat eh, maaf, 8 tambah 4 kan? Berarti dapat 12. Jadi karena B sama dengan 12. Oke, siapa yang belum paham sampai sini? Oke. Okay. Coba buat satu lagi. C coba. C sama dengan 1 tambah 1 aja coba. 1 tambah 1. ctrl enter. Nah, tapi kan perintahnya kita, kita, sudah, ini kan di konsol 1 tambah 1. Oke. Okay. Nah, C. Berarti ketika kita panggil C di sini. Oke. Okay. Terus kita ctrl enter, berarti C sama dengan 2. Nah, artinya apa? Kita bisa tambahkan pagar di sini. Dia kan nggak akan jalan perintahnya uh, di, di kanannya. Berarti kan kita buat di sini C sama dengan 8. Oke, coba ditambahkan di sini. C, berarti, maaf, di sini A sama dengan 8. B sama dengan... C sama dengan 2. Paham ya? Nah, kalau kita gunakan crash di awal, dia nggak akan menjalankan perintah yang ada di setelah tanda crash ini. Makanya ini ibaratnya ini sebagai catatan kita gitu loh. Bahwa A ah, itu sama dengan 8 ternyata kalau 3 tambah 5. Karena ketika kita perintahkan seperti ini. Ya kan? Nah, ini bisa B, C seperti itu. Nah, Pak mau nanya Pak. Ya, uh, apakah bisa Pak yang r objek itu dikombinasikan sama uh, akar gitu Pak? Bisa, bisa, bisa Pak, bisa, bisa dikombinasikan. Artinya dari semua yang model itu bisa kita kombinasikan nanti semua. baik nah, kita coba satu-satu dulu untuk kombinasi nanti anda bisa berkreasi semua nanti di dalam kombinasinya nah sedangkan di sini anda bisa gunakan celah a tambah b tambah c ya kan nah ini kalau kita enter Control enter tepat 14 nah 14 ini kan tahu kan dari mana 14 ini ini kita kita, kita kasih tanda kres aja sini berarti apa ini kan tadi 8, 8 tambah 4 tambah 2. Iya kan? Itu dia. Sama dengan 14. Pak, izin Pak. Ya. Tadi kan oh, tuh mengklik 3 tambah 5, harusnya kan kontrol enter. Hanya kontrol aja yang terklik, ternyata muncul di kolom keempat itu yang dekat data-data D yang di bawah itu Pak, sebelah kanan. Itu seperti R-Resource, R-Studio, Tampilannya jadi beda pak. Cara mengembalikannya seperti apa tuh pak? Yang di konsol atau di editor? Yang di bawah konsol ini pak? Yang di kolom keempat nah, kan? Kalau yang di bawah konsol nggak masalah itu ibaratnya itu errornya kita terjadi tapi diulang saja aja buat kontrol enter lagi yang di editornya. Oh, berarti jadi diulang, di ibaratnya apa? di konsol ini ini nggak ngaruh ini sebenarnya kan hasil-hasil hasil, hasil, hasil dikit tadi sebenarnya kan R-nya. ini kan R-nya sebenarnya ini kan editornya sebenarnya kalkulasi yang anda di editor ini bisa juga anda kalkulasikan di sini saya tadi a tambah tambah b tambah c bisa juga ditulis di sini tapi kan ini ibaratnya diarnya kita gunanya apa editor di sini supaya nanti tersimpan terdokumentasi nanti Nah, ini yang kan kolom, di kolom yang di bawahnya, Pak. Yang kolom yang di bawah hasil tadi. Yang MAD Air Project yang Bapak ini. Yang di tampilan Bapak kan ada MADR Project. Yang kolom 4 di bawah, Pak. Iya, kenapa? Hmm. Yang tampilannya ini yang berubah, Pak. Yang di bawah yang Bapak klik. Uh, Bapak. Ya, klik aja file. Di sini kan file nih. Oh, nanti kembali dia tuh, Pak. Iya, kembali dia. Klik file. Oh, baik, Pak. <laughs> Oke. Terima kasih, Pak. Ini bisa Pak, ada minimize dulu nih. Minimize supaya Anda lihat dua tampilan ini aja, kan biar enak ya, ya kan oke okay. di diabaikan aja dulu yang di bawah nih apa deh cuma dua tampilan nih iya baik pak oke okay, paham ya nah oh, ada pusing pada ini gini ya tinggal tinggal anda sapu aja nih di sebelah kiri apa sebelah kanan atas nih di aja nih kayak gini nggak ada masalah karena kita sudah punya apa istilahnya uh, kerja kita sudah punya di editor kita ini kan tinggal kita ulang aja perintah perintah ini kan kita tinggal ulang aja nanti ini sampai bawah seperti ini pam ya Kecuali nanti, Bapak. ya gimana? Maaf pak, maaf, izin memotong pak. Ya. Uh, Bapak yang yang uh, kan tadi ada tuh pak A sama dengan A tiga tambah lima kres nah. A sama dengan delapan. Yang kres itu harus dibuat apa gimana pak? Yang warna ungu itu pak yang di samping nah. A sama dengan tiga tambah delapan atau untuk pe, untuk apa ins, uh, pengingat kita aja pak? Yang kres nah. di samping itu pak. Ini saya sampaikan. Kalau ada tanda crash di awal, artinya perintah yang di belakang ini tidak akan dikalkulasikan oleh konsol. Paham ya? Jadi kalau ada crash, makanya contoh nih, kayak R object ini nih. Kan ada, ada, ada ini beda lah. Nah, ini kan beda nih, kalau saya hapus crashnya, yang R object ini. Ya kan ketika ini kita akan datang tanda crash, artinya ini nggak ada perintah di sini. Ya kan? Ini untuk membantu kita saja. Misalnya contoh, apa bedanya? Misalnya ini akan saya tulis A tambah B tambah C di sini. Kalau di sini crash-nya kan saya sudah A tambah B tambah C, tapi kalau saya kasih crash-nya di sini, nah berarti kan yang ini nggak nggak ada apa namanya, uh, tidak ada perintah dia bisa yang di sini. Kan coba lihat, pas saya kontrol enter malah yang diperintahkan adalah A di sini. Coba lihat, Nah, tapi kalau di sini tidak ada crash, dia langsung a tambah b tambah c itu yang dikalkulasikan. Nah, yang ujung di belakang ini, ini hanya membantu saja. anda buat, -buat. bisa saja anda tulis di sini, ini adalah asalnya nah, begitu bisa aja kan? Ini adalah uh, perintah uh, dasar. Ini baca catatan kita aja, oke? Okay. Ya? Baik, Pak. Terima kasih. Nah, jadi ah, nanti banyak. Kayak ngolah-ngolah data, nanti Anda tambahkan supaya Anda mengingat, "Oh, ini, ini mengkalkulasikan ini, ya, itu nanti perintah-perintah yang banyak Anda gitu. Oke, selanjutnya, oke, bagus pertanyaannya. Jadi, itu, nah, itu kan ini yang tadi saya sampaikan dari awal, kayaknya dicoba uh, saya balik ke slide nih. Tanda crash atau hash karakter digunakan mengabaikan command line yang ada. Ini fungsinya tidak bisa dijalankan secara aktif di konsol. Ini tambahin satu lagi, di konsol. Dan ini bisa buat catatan juga nanti di, apa namanya, di sininya. Ini, uh, ya, bisa saja Anda buat di sini. Ini ya, kan, untuk uh, catatan Anda. Atau bisa juga Anda buat catatan Anda di sini. Uh, tadi apa, as atau tanda crash? Ada lagu, ada lagu tanda crash. Misalnya, nah ini buat catatan Anda ini untuk apa namanya menandakan atau apa, bla 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 bla, bla. Uh, uh, dan apa namanya tidak, tidak apa. Komen tidak aktif ini kita kan dijalankan setelah tanda crash ini. Oke, okay? itu membantu Anda untuk ini. Nah, terus contoh juga bisa seperti ini, ya kan? Nah, ada kombinasi misalnya tadi, ya bisa saja bentuk B itu adalah square root 25, apa kita ganti di sini, berarti kan B sama dengan 5 nih kalau kita buat perintah seperti ini, B sama dengan square root 25. Atau kita gantilah ini jadi D misalnya, karena B tadi udah kita perintahkan di atas, dijadikan ini D misalnya. Coba dibuat D, ini kan ada beda nih, perintah panah. Oke. Okay. Ya, seperti ini. ya kan? Nah, artinya apa? Kita mengkondisikan kalau tadi pakai sama dengan yang di atas, di sini kan kita juga bisa menggunakan panah seperti ini dan tambah tanda strip di situ. Artinya apa? Kita rujuk apa kita kita arahkan square root 25 D gitu. Berarti ini adalah D. Kalau kita kontrol enter, apa yang terjadi? Berarti kan kita perintahkan dulu D, kan sama nih maknanya D sama dengan square root 25. Artinya akar 25 kan? Kan sama tuh. Ya. Iya kan? Nah, ya, karena pak. ini nah artinya kita gunakan D seperti ini. Nah, caranya apa? Kita panggil D. Benar nggak 25? Benar kan D sama dengan 5. Ya, atau kita gunakan akar 25 tanda panahnya ke kanan. Ini juga bisa kita gunakan Z di sini nih. Ya kan? Ya. Square root tenggurung 25 Z. Nah, kalau kita panggil Z itu juga sama. Sama dengan 5. Nah, pertanyaannya berapa D tambah Z, akan gitu. Kalau di ujian nanti kan berapa? D tambah Z. Berapa hasilnya? Nah, gampang tuh. D tambah Z. ya kan? Korto -korto enter, 410. Paham ya? Karena ini, ini dasar logikanya nanti di dalam kita analisis data. Oke? Okay? Nah ini perintah-perintah dasar yang nanti Anda coba Kombinasikan semua nanti yang yang ada. Oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke karakter objek dan vektor sistematik. Nah, coba kita perhatikan. Ini kita coba. Pak izin pak. Ya. Pas tadi di oh yang terakhir pak skirut uh, dua uh, kecil ya. z itu dari z itu kan pak keluarnya ya. objek z not Nah, berarti objek Z not font itu berarti sama seperti ini. Karena kita belum 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 melaksanakan perintahnya. Contoh, ini soalnya di enter. Misalnya contoh, kita buat kayak ini. Kayak ini ya, kita buat square root 144. Misalnya ini kita ganti S misalnya terus kita kita panggil s nih error objek s not found ya ya not found lah karena kita belum belum perintahkan ke konsolnya seharusnya ini kan kita kontrol enter dulu kan yang di kursor skyroot 114 ini baru dia ketika kita panggil kontrol enter di s baru dia keluar 12 paham ya oh ya pak bisa pak sudah pak oke okay. nah lupa Nah, itu enaknya kita pakai editor karena di editor kita sudah 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 simpan di sini gitu. Nah, kalau di konsol ini kan dia running saja. Pasti nanti adanya kan di historinya di, di di sini nih nanti di sini. Ya kan? Nah, tapi di konsol ini jadi 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 Nah, ini bedanya kita analisis dengan SPSS dengan R kita itu memang membuat perintahnya ini, jadi kita lebih cepat nanti menganalisis kalau kita sudah mengkondisikan dengan baik. Ini tinggal running, nggak kayak spss klik ini klik ini kadang kita lupa mengklik linknya. Tapi kalau di sini kita mau, mau apa ya soalnya mendesain perintah kita analisis kita nanti sekali jalan. Jadi dia seperti itu. Pak izin pak. Ya. Uh, tadi ada tampilannya error pak yang di depan yang di atas tadi itu kan pak? Ya. Apakah error itu kita hapus atau kita biarkan saja, Pak? Ketika biarkan kita... saja, tapi dihapus juga kalau anda merasa mengganggu, anda tinggal klik sapu aja nih, clear console ini. ini. Oke. Okay. Kalau di sapu itu hilang semua atau yang errornya saja yang hilang? Hilang, hilang semua, semua. semua. Tapi nggak ada masalah karena itu tidak tidak mempengaruhi yang penting di di apa namanya di editor anda ini yang harus anda pastikan nanti karena kan ini bisa diulang-ulang anda lakukan anda bisa running seperti ini, anda ulang-ulang lagi kontrol enter atau anda blok semua mana yang jalan. Nah kalau yang error apa yang tadi yang error kita bisa lihat. Ya, Oke, okay. terima kasih Pak. Oke, okay. dah. Nah kita bisa coba lagi yang kedua ini coba takdir. Kita masuk ke karakter atau string object. Nah karakter atau string object ini ini kita mengatakan bahwa untuk kondisikan itu bukan number tapi adalah karakter atau string istilah di dalam uh, analisis data. Nah ini contoh, misalkan bisa saja saya buat ini coba anda nah, buat uh, a besar ini panah tadi strip tadi dia pakai tanda kutip kalau kita menggunakan karakter ini universitas andalas. Nah sedangkan yang b kita buat rubah ini tanda tanda kutip juga universitas Indonesia B. Ya kan? Nah, ini kita kondisikan ini sebagai karakter, ini kita Ctrl Enter. Dan kita panggil A sama Ustaz Andalas. Sedangkan Ustaz Indonesia kita kondisikan B. B dia sebagai Ustaz Indonesia. Oke. Okay? Ini bentuknya adalah untuk uh, karakter atau string. Oke, okay. yang lain adalah bentuknya vektor sistematik number. Nah, vektor systematic number ini, ini juga uh, lebih apa ya sistematik nomor. bisa kita bisa cepat juga bisa memberikan nomor yang cepat gitu kan uh, dalam hal ini. Bedanya apa nih? Coba kita coba, misalnya x ini. Anda bisa ketik di sini x ini bukan eh berarti panahnya ke, X ya, berarti kita kondisikan X itu adalah sekuens 1 sampai 10. Berarti caranya satu titik 10. Nah, apa yang terjadi kalau kita kontrol enter ini X, ada panah, strip satu titik 10. Nah, kalau kita panggil X, kita panggil X, nah hasilnya seperti ini, 1, 2, 3 sampai 10. Ini model namanya sektor sistematik. Nah, kita kondisikan Y. Nanti bisa juga dipotong, nggak harus dari satu juga. Bisa juga misalnya Y sama uh, Y, kan artinya kan sama nih, Y sama dengan 3.2.15. yang kita kondisikan. Ya kan? Nah, berarti kita panggil uh, Y berarti 3, 4, 5, sampai 15. Oke. Okay? Nah, apa bedanya dengan perintah si apa sec ini sequence. Nah, ini juga coba coba kita lakukan langsung nih bukan kita kondisikan ke Y tapi coba stack nah ini juga seperti ini. nggak sama 20. Nah, berarti kan bisa saja kondisinya kita buat P coba kita buat P. Nah, trip sec Oke. Okay. Nah, Coba kita buat 1, 20. Oke. Okay. Berarti kan kita kondisikan P dia di sini. Paham ya? Berarti kalau kita panggil P, ya, dia sama dia. Nah, ini beda, apa beda perintah ini dengan ini? Ini kan langsung nih, tanpa kita gunakan objek P sebagai uh, nanti menjadi kita perintah P-nya, ini langsung sek saja dalam dalam kurung atau di bracket di sini 120 sedangkan di sini kita kondisikan makanya kondisi itu kita buat tanda panah ke P nya maka kita panggil P sama dengan 1 sampai 20 nah begitu. itu juga selanjutnya oke okay. Nah, saya kira yang selanjutnya, tanda kopi saja nanti kita kasih ke ini, ke anda coba di rumah. Nah selanjutnya bentuk fitur dasar bisa juga kita gunakan nanti yang numerik faktor seperti ini. Nah, ini contoh misalnya kita kayak jadi variable misalnya ini numerik faktor itu modelnya ada tanda bracket dan c di sini c ini kan nilainya di combine di dalamnya. Bahwa sebagai contoh di sini misalnya buah kita buat tanda panah di situ C5,10,1,20. Nah, artinya apa? Ketika kita running control enter ini, ketika ada kondisi buah, kita panggil kita panggil buah atau kita control enter buah, berarti buah itu isi dari kombinasi ini 5, 10, 1, 20. Nah, termasuk juga contoh yang lain, misalnya jambu, jambu C kombinasi berarti 2, 7, 6, 13. Bahkan kalau ibaratnya seperti ini kan udah bisa sebenarnya apa ya data kita ada 10 kita buat aja nih kombinasi data 2 7 sampai 10 kan nggak bisa sebenarnya jambu di situ nah, ini yang numerik vektor namanya nah sedangkan yang selanjutnya ini adalah non numerik vektor nah, bedanya kalau tadi adalah kombinasinya adalah numerik di situ kalau di sini kombinasinya non numerik berarti huruf di sini string dalam hal ini. Ini kita katakan orang Sinyal si A, si B, si C, ya kan? Sampai, sampai K. Nah, kalau kita panggil orang, berarti kan orang A, B, C, D sampai K. Nah, dia bisa juga kata ada kata perintah letter seluruh pakai S di sini orang orang uh, di sini letter 1 sampai 13. Nah, ini kan juga cepat nanti. Oh, dia kena letter itu 1 sampai 13 itu 1 sampai K. Ya kita panggil orang ya artinya dia ya tiga belas sampai sampai m ya berarti a b c d sampai m coba kalau letternya sampai berarti kalau sampai k berarti tadi berapa tiga belas ya berarti coba sebelas sampai m di situ kalau yang yang apa namanya orang oke ya sampai k ya kan Artinya kan sama nih, orang dan orang yang tadi nih. Kalau di letter 11 sampai K, kalau dia 13 sampai M. Oke. Okay. Nah. Coba salah sampai 20. Kita panggil orang. Nah, ini sampai T 20. Nah. Terus selanjutnya nanti uh, kita gunakan yang beda jenis uh, kelasnya nanti. Nah, ini kita bisa Ketik nanti sebanyak tadi yang kita sudah perintahkan nanti di awal. Nah kita bisa lihat di sini yang tadi y ya, kita bisa cek apa kita coba ketik kelas di situ dalam kurung y. Nah y tadi yang mana itu bentuknya adalah integer. Nah, y tadi kan di sini nih yang tadi kondisi kita y di sini, ya kan? Nah, itu adalah bentuknya kalau seperti ini adalah integer, integer. Sedangkan yang orang, kelas orang itu apa? Nah ini bentuknya adalah karakter. Jadi kalau di SPSS kan ada tuh ada yang string, ada yang nah, di sini. Nah sedangkan yang buah, berarti tadi mana yang buahnya? Ini yang kombinasi numerik. Nah kalau kita kelas apa dan kurung buah, numerik. Nah kalau yang string not found seperti ini, ini contoh misalnya coba kelas coba plus uh, M. Pasti dia, kalau kita kontrol entar, ya, objek novel. Karena kita nggak ada tadi perintah mengkondisikan ada objeknya jadi M. Tapi coba kelas P. Tadi ada P itu, yang di atas tadi. Nanti dia integral, dia mana yang P tadi ini, dia yang P tadi, yang kita kondisikan. Okay. Nah, terus juga... <tuh> Ini saya kira yang terakhir hari ini. Nah, ini manipulasi vektor. Ini hmm. udah, udah 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 agak kombe sedikit dan masuk ke statistik. Nah, jadi contoh, ini contoh ya. Coba perhatikan. Ini kan anggaplah data kita nih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, ini kita kombinasikan nih menjadi data kita 11 nih ada umur responden, ada 11 apa namanya responden. Nah ini kita buat perintah tadi kita menggunakan kalau pakai kombinasi ini apa tadi? Kita menggunakan perintah yang namanya perintah vector. Oke. Okay? Nah, berarti kita kombinasikan 10 23 sampai 80 datanya dipakai C adalah kita combine di dalamnya itu umur. Nah, ini kita kasih perintah uh, control Enter. Sudah okay. udah masuk di sini di konsol kita umur nah ketika kita panggil umur, kan? Ya, nah data kita jadi umur. Nah, kalau penasaran pak umur ini kelasnya apa? ya coba aja kelas umur. Ini jenis-jenis data bentuk kelas datanya apa? ya untuknya numerik oke. Okay. nah ternyata juga ada perintah nih basic dr. coba sort umur. artinya kalau sort ini, ini mengurutkan ya kan? enter, enter. Ini kan 10, diurutkan dia dari 10 sampai 80. Nah, sekarang kita kasih perintah median. Ya, median apa? Ini kan median untuk mendapatkan. Pak, kalau dalam statistik ini Pak Mas sudah menjarkan belum? Median apa? Saya, yang saya jawab. Median apa? Nah, nilai tengah. Ya, median nilai tengah ya. Kan? Nah, ini kita enter. Oh, ternyata dari data itu kita dapat median 40. Nah, SD kan kita tahu SD apa? Standar standar deviasi. Ya, standar deviasi. Iya kan ini standar. Jadi memang kalau masuk ini dasar ininya paham dulu karena nanti kita banyak ke sini nanti mainnya. Oke. Okay? Nah, itu kan minimum ini adalah apa? Uh, nilai minimum sedangkan yang maksimum adalah nilai maksimum artinya apa kalau konteksnya umur berarti kan nilai minimum di sini umur yang paling muda kan gitu kalau di uh, maksimum berarti umur yang paling tua gitu loh ini kita bisa lihat oh ya yang paling muda 10 ya paham maksimum umurnya 80 nah, ini juga ada kita gunakan kuartil eh kuartil Nah, kita bisa konten Nah, dapat dia kalau kuantil itu kan ada 0, persen 50%, kalau kuantil 50% kan sama dengan median. Ini ini kuncinya. Ya kan? Karena kuantil 50%, sedangkan kuantil 57%, 57,5 dan 100% untuk 6% Nah, diperintah ini dari data yang ada saja yang kita coba ini. Coba Pak Def, clear clear sini biar clear. Ini kita buat summary-nya. Nah di summary dengan satu perintah saja sudah dapat nilai minimum. Dapat pandil pantilnya median, min, dan uh, pantil 3-4 ya, di situ. Oke? Okay? Cukup dulu? Cukup. Nah nanti pada kirim ininya, file-nya coba nanti Anda uh, coba di masing-masing di, uh, di konsol. Ini pada kirim yang sudah ada, yang sudah bersih, yang bisa nanti anda coba. Nanti minggu depan kita pulang lagi. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Pak, uh, tadi ketinggalan pas uh, di blog itu klik run itu di mana, Pak? Oh ya, klik blog run itu itu juga bisa sebenarnya langsung kontrol enter juga bisa. Misalnya kayak di ini. Ini pada clear ya dulu ya. Ini misalnya nih, ini kita kan udah buat link ini, ya kan? Kita nggak mau kalau satu-satu kan tinggal kontrol enter dia langsung ke bawah langsung kan seperti ini. Tapi kita kalau ingin blok kalau nanti cepat itu bisa anda blok di sini anda klik uh, apa namanya kontrol enter juga bisa seperti ini dia langsung jalan semua. Atau anda klik di sini juga bisa nih ada runnya, run current line or selection nih yang logo ini nih. Oke, okay? bisa langsung juga jalan baik pak terima kasih pak nanti nanti kita ini kan basicnya dulu nanti kita lebih banyaknya di kuarto nanti kita mainnya nah, ini tak penting tapi dasarnya dan kalau di kuarto enak tuh nanti tinggal ada layer-layernya tapi anda tahu perintah yang seperti ini dan harus anda latih kombinasi-kombinasinya karena memang logika dan juga apa istilahnya model ekspresi ini masing-masing harus anda kuasai betul nah, nanti sebelum nanti kita analisis datanya. Oke, ada lagi? Ya, Pak Ya. Uh, tadi ada masalah sama ini yang tidak cocok video ya, Pak. Iya. Yeah. Uh, apa, apa yang terjadi jika mendownload itu tidak sesuai urutan atau yang bapak bilang sebelumnya? Menurut dari kosongnya yeah, pak, audio baru kuat ya pak. AC AC baru baru Coba di, dikecilin suaranya dulu, coba, apa namanya, salah satunya nih, kayaknya uh, echo. Dia nggak, nggak, nggak jelas uh, suaranya. Coba ulang lagi, coba dimatikan volume ininya dulu. Uh, coba ngomong lagi, ya? Udah Ya, Pak. Nah, masih masih echo suaranya dulu Masih, Pak. Ya, itu karena dua apa namanya jadi berdengung dia. Coba dimatikan volume yang handphone pada mana tuh. Ini. Coba ngomong. Ya, Pak. Oke, udah clear belum? Coba. Ya. Oke, coba. Pak. Ya, gimana Oke. pertanyaannya? kan tadi ini ada permasalahan dengan pendorotan studio ya, Pak. Ya. Seandainya eh, uh, downloadnya itu tidak sesuai urutan seperti yang sudah Bapak terangkan, pertama mendownload harus dengan Arsoft dulu, baru R Studio dan terakhir Quarto. Hmm. Kalau downloadnya sih nggak ada masalah, nggak berurut. Tapi yang proses installnya harus berurut. Kalau installnya kan pertama R, R dulu, R console dulu, ah. baru nanti R studio, baru terakhir Quarto. Kalau download-nya, -don oh. sekarang lah gitu Nah, kalau installnya nggak berurutan, ada permasalahan yang akan keluar, Pak. Ah? Biasanya sih. Dicoba aja, tapi kalau biasanya nggak nggak sinkron, dia takutnya nggak connect terbenam konsolnya. Oh, iya, gampang bantang. aja, gampangnya uninstall aja semua, ulang dari awal oh, iya. karena ada beberapa dulu yang nggak kompatibel, karena dia udah install yang versi berapa, dia kan update juga terus nanti gitu iya, Pak. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum, supaya nanti ya, apalagi kita di kelas apa ini biar bisa, ini kalau bisa uninstall aja semua, nggak apa-apa kita update lagi nanti download, download konsolnya dulu R-nya dulu Download uh, Studio, download quarto. Nah, cara installnya urutannya seperti itu. Install R dulu, pastikan sampai finish, baru nanti Studio, baru terakhir quarto. Nah, tandanya kan gampang. Yang jangan lupa itu adalah logonya yang tadi yang saya sampaikan. Jangan logo yang R-nya yang kita klik, karena saking banyaknya. Jangan nanti logo Quarto-nya yang kita klik, yang kita bermainnya nanti di Studio karena semua yang kita download itu sudah dibenamkan di Art Studio semua. Nah, ini bagi teman-teman coba cek di Art Studio-nya. Jangan sampai klik file di sini itu sudah ada di new file itu Quarto dokumen atau Quarto presentation. Nah, kalau belum ada berarti Anda belum install Quarto. Paham ya? Ini banyak nih kejadian kakak kelas Anda lalu kita udah kemana dia belum install ya nggak nggak bisa nanti kita lebih banyak nanti di kuarto ini dokumennya, oke? Okay? Ya, yang tadi simpan. tinggal, yang tadi tinggal anda simpan simpannya caranya gimana? Ya seperti kayak nyimpan file aja, klik file, klik aja save, ya kan? Nah, simpan ya, apa di, di save di, di, di otomatis di MAD. Jadi foldernya kan nanti seperti ini dia jadi .R di sini. Nah, ini buat aja pertemuan buat pada buat aja sih P1 misalnya nama nama file P1 simpan, bertemu kita pertama gitu. Oke. Okay. Nah, ini kita, kita ubah nanti P1 seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Ya. terkait uh, tadi kan Pak, kalau saya kemarin kan installnya udah berurutan sesuai dengan yang kata Bapak yeah. Pak kemarin tuh kan Pak. jadi yeah. jadi kan pas mulai ada kendala Oh, dibuka lagi ar oh, studionya, jadi terinstal lagi ar studionya, pak. Itu tidak masalah, tuh, Pak? Nah, terinstal itu berarti kan yang diklik itu ibaratnya source-nya bukan uh, apa istilahnya ikon yang sudah terinstal gitu loh. Iya, tapi tadi nah. diinstal lagi pak, cuman uh, enggak nggak ada masalah, pak. Nah, kalau nggak ada masalah sih, nggak ada apa-apa. Dia, dia kayak update aja gitu. Oh, okay. ya, kayak update aja dia nimpa lagi gitu. Itu enggak ada masalah. Nah, kalau aman tadi ya kan ada contoh ini kebetulan pada kan gunakan Mac ya jadi agak cocok kalau bisa itu memang icon R studionya nya itu memang di menu pin nya gitu loh atau Anda di apa istilahnya kalau di ini di desktop-nya gitu loh. Biar nanti nggak pusing-pusing lagi yang mana yang diklik. Beda biar bedakan nanti yang mentahan download dari source-nya dengan icon yang memang tempat kerja kita nantinya. Nah kalau Pak Dev di apa di Mac tuh seperti ini ya apa namanya kan uh, sama nih uh, kalau kita lihat apa namanya kita coba ini kan lah di, di Mac tuh kan ada logo logo nih nih art studio ya kan. Jadi kita nggak perlu ini lagi logonya tuh kan seperti apa namanya uh, ini dia. Nih, ini yang harus ada di menu bar Anda yang studio yang sebelah apa namanya? Nah, yang ini. Nah, yang R logonya biasanya di Windows kayak gini. Nah, dia terbuka tapi kok beda tampil. Ya, ini kan hanya konsolnya saja. Sedangkan di R kan tadi kita lihat ada editornya, ada konsolnya, ada history dan ada tadi file dan juga paketnya nanti. Jadi, nanti kita download untuk paket minggu depan. Oke, okay, saya kira itu. Nanti saya kirim file yang udah ini. Nanti coba Anda running dan pastikan saya pada review lagi. Pertama, udah install, Docker. oke. Okay. Pastikan panel layout yang kedua ya. Yang ketiga adalah appearance-nya, warna dan disesuaikan. Nah, yang ke <tuh> apa namanya yang keempat, pastikan Anda create project, klik file new project, dan pastikan file MAD, apa, folder MAD sudah ada, anda tinggal existing directory anda klik di situ. Nah, semua nanti filenya tersimpan jadi nggak berantakan berantakan dan nyimpan nyimpan di mana dan semua di situ semua. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah minggu depan kita kalau nggak ada halangan kita ketemu lagi. Oke, terima kasih nanti videonya uh, Pak Dewa upload dan saya nanti diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.